Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau kita boleh mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada saat ini. Puji Tuhan. Pada saat ini renungan firman Tuhan akan berbicara tentang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Berbicara tentang kebaikan, semua orang pasti menginginkannya. Semua orang menginginkan kebaikan itu nyata di dalam kehidupannya.
Renungan hari ini berbicara tentang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Ternyata ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan mendapat kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di sini berbicara tentang firman Tuhan. Dari ayat ini kita dapat mengerti kebaikan-kebaikan apa yang akan kita dapatkan ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Kebaikan yang akan kita dapatkan yang pertama adalah mendapatkan pengajaran. Firman Tuhan banyak memberikan kita pengajaran-pengajaran. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah pengajaran tentang keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi karena pemberian Allah kepada kita semua. Yang kedua, yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan adalah firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Jadi firman Tuhan itu dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan bagian mana dari kita yang salah. Jadi seandainya kita percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh karena usaha kita, itu berarti kita memiliki pengertian yang salah. Firman Tuhan memberitahu kepada kita kalau kita memiliki pengertian yang salah. Pengertian yang benar adalah keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi karena pemberian Allah kepada kita semua. Yang ketiga, dari firman Tuhan kita mendapatkan kebaikan, yaitu firman Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan itu juga dapat memperbaiki kelakuan kita. Dan perbaikan selalu menjadi pelengkap yang diperlukan setelah kesalahan itu dinyatakan. Ketika kita tahu apa kesalahan kita dan kita memperbaikinya, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi pemberian Allah, kita akan menjadi pribadi yang mengucap syukur, bukan pribadi yang memegahkan diri. Bahkan kita juga akan memberitakan atau menjadi saksi bahwa keselamatan itu hanya didapat melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat yang kita dapatkan melalui firman Tuhan adalah firman Tuhan itu dapat mendidik orang di dalam kebenaran. Setelah kita dapat pengajaran, kita kesalahan kita dinyatakan dan kelakuan kita diperbaiki, firman Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran lainnya, yaitu kebenaran kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas renungan yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami bahwa kami mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tuntun kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.